Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Najib, biasa dipanggil Pak Na. Hari ini hari Kamis, sahabat Rizki Mobil ya. Mudah-mudahan sahabat Rizki Mobil hari ini sehat, bahagia, banyak rizkinya ya. Yang sedang sakit saya doakan mudah-mudahan segera sehat, bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta ya. Jangan lupa semangat, tetap semangat apapun yang terjadi sahabat Rizki Mobil. Yang penting yakin, optimis, berkata-kata yang positif ya. Tinggalkan omongan yang negatif sahabat Rizki Mobil ya. Ingat, omongan adalah doa sahabat Rizki Mobil. Kalau ngomongnya kita baik, maka seperti doa, itu hasilnya juga akan baik sahabat Rizki Mobil. Wes, tetap optimis. Jangan lupa bersedekah. Mudah-mudahan hari ini sahabat Rizki Mobil lancar rizkinya ya, berkah barokah, keluarga semua sehat sahabat Rizki Mobil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, banyak unit masuk di Rizki Mobil 3 ini sahabat Rizki Mobil ya. Memang semua mobil yang masuk itu yang datang masuknya ke Rizki Mobil 3 ya. Karena di Rizki Mobil 3 ini memang tempat produksi ya dari Rizki Mobil ya. Jadi nanti proses mobil, di proses pengecekan mobil dari awal ya. Terus bagaimana kondisi mobil, ada perbaikan di bagian mana? Ya, itu proses pengecekannya di Rizki Mobil 3 ini sahabat Rizki Mobil ya. Lalu proses salon ya dan body repair juga ada di Rizki Mobil 3 ini sahabat Rizki Mobil ya. Jadi nanti setelah mobil bagus bersih baru kita distribusikan ke showroom-showroom Rizki Mobil 4, Rizki Mobil 1 ya. Seperti itu sahabat Rizki Mobil. Wish, joswi-swi Pak Na, langsung digas saya Pak Na. Mulai yang pertama, ini adalah Honda Brio E Satya tahun 2017 ya, nopol L ya, nopol L tangan pertama pajak bulan 9 ganti plat, masih 2022 ya, cukup panjang sahabat Rizki Mobil ya. Warnanya keren ya, warnanya grey atau bulu kera ya. Ini pemakaian cewek sahabat Rizki Mobil ya. Mobil lengkap, ada buku servis ya, semua lengkap, kunci serep masih double ya, masih lengkap sahabat Rizki Mobil ya. Oke, lampu-lampu aman, super aman yes. Lampu aman ya, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah ya. Fog lamp juga aman, bagus. Terus kondisi ban masih 85% sahabat Rizki Mobil ya. Velg masih orinya ya. Ban masih bawaan, masih tembus ya di keempat bannya ya. Masih tembus pemakaian sahabat Rizki Mobil ya. Oke ya, sudah dilengkapi dengan talang air di empat pintunya. Terus spoiler yang cukup besar di atas, serta ada lampu rem di atas juga ya. Sudah dilengkapi dengan wiper, sensor parkir mundur. Terus ada emblem Brio E Satya E VTEC sahabat Rizki Mobil. Kita cek interiornya. Wes, interior rapi, bersih ya, super keren ya. Setir sudah ada switch control untuk mengontrol audio ya. Bisa dioperasikan melalui setir ini ya, sudah dilengkapi SRS airbag ya, kiri dan kanan. Dashboard super bagus, wes sporty ya. Yang varian 2017 ini tip masih plastikat tuh, GVC bawaan Honda, CD ya, dan USB ya, ada USB juga. AC juga masih terbungkus plastik tuh. Keren mobil ini, AC-nya sudah digital. Terus buku servis semua lengkap sahabat Rizki Mobil. Nah, ini alarm remote ya, remote dari tip masih ada ya. Buku-buku lengkap. Wes, keren nih. Yang pasti mobil ini terawat sahabat Rizki Mobil ya. Nah, ini rekod Honda resmi ya sahabat Rizki Mobil ya. Sun visor masih terbungkus plastik, plafon-plafon bersih. Wish, jok sudah di cover ya, warna hitam kombinasi krem. Orisinilnya masih ada di dalam sahabat Rizki Mobil. Wish, langsung gas jok suwi-suwi. Kemarin Nana, Mas Nana. Hah? Mas Nana ada pembeli dari Koloke itu dipakan. Oke, harganya berapa Pak? Nah, harganya 119 juta, masih bisa nego. Nek kredit DP-nya super ceper, DP 20 juta, angsuran 2 jutaan wis. Cepet-cepetan. Baik, bagaimana Pak Nang? Persyaratan kredit apa aja ya Pak Nang itu? Persyaratan kreditnya itu hanya KTP, suami istri, kakak, PBB, buku tabungan, dan slip gaji ya. Buat sahabat Rizki Mobil yang berdagang, bagaimana Pak Nang? Nggak punya slip gaji gitu ya. Berdagang gampang wis. Yang penting ada nota-notanya ya, bukti jual dan beli mungkin di kertas nota-nota itu sudah bisa mencukupi sebagai data pendukung untuk pengajuan kredit mobil Anda sahabat Rizki Mobil. Yang pasti BI checking harus clear di depan sahabat Rizki Mobil ya.
BI checking clear di depan ya, tidak ada yang macet dan tidak pernah ada yang ditarik ya. Misalnya punya kredit motor ya, sampai ditarik motornya, itu kami tidak bisa membiayai sahabat Rizky Mobil. Yang pasti BI checking harus clear ya, tidak ada yang macet sahabat Rizky Mobil. Wis, pastikan kami bisa kredit seluruh Indonesia sahabat Rizky Mobil. Wis, ora usah bingung mau kredit dimanapun, yang penting sahabat Rizky Mobil beli mobil bekasnya dan kredit mobil bekasnya ada hanya di Rizky Mobil. Baik, kita pindah ke sebelahnya. Ini adalah Nissan Grand Livina 1.5 XV 2012 sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya hitam, wis. Lampunya super celing, wis. Fog lamp oke. Sudah dilengkapi dengan variasi krom, nopolnya Bogor, pajak bulan 11, ganti plat 2025 sahabat Rizky Mobil ya. Ban kondisi masih tebal, masih 80% ya sahabat Rizky Mobil ya. Handle pintu sudah krom di keempat pintunya, talang air. Tuh ya, kita cek bagian belakangnya. Lampu-lampu aman ya, lampu belakang aman. Kiri kanan ya, sudah dilengkapi sensor parkir juga mobil ini. Yes, kita cek sealernya. Sealer pasti aman sahabat Rizky Mobil, yang pasti tidak bekas nabrak ya. Kita cek bagian belakangnya ya. Ini kalau jok kita lipat ke depan, ini menjadi bagasi yang super lebar ya. Ban serep ada di sini sahabat Rizky Mobil. Kunci dongkrak lengkap, wis. Tinggal pakai tok ya. Kita cek interiornya. Interior masih super bagus ya, rapi, bersih, wis. Kisi-kisi AC keren. Sudah ada audio TV-nya ya ini ya. TV masih model lama sahabat Rizky Mobil ya. Nanti bukanya ke sini sahabat Rizky Mobil ya. Serta dilengkapi dengan TV juga di bagian belakang. Nah, ini TV-nya ya di bagian belakang. Sini. Ini tambah keren dan nyaman nih sahabat Rizky Mobil. Sudah dilengkapi dengan AC double power di bawah sini. Ya, jok masih bawaan. Wis, keren nih joknya. Super tebal, super bagus ya. Buku servis lengkap sahabat Rizky Mobil. Ya. Buku servis keren, lengkap wis. Tidak ada PR sahabat Rizky Mobil. Iki piro regane Pak Nah? Harganya berapa Pak Nah? Harganya 92 juta, masih bisa nego nek kredit DP nih 20 juta, angsuran 2 jutaan. Super keren Grand Livina, mobil 7 seater, mobil idaman keluarga sahabat Rizky Mobil wis, ada TV-nya. Lengkap. Bagaimana mana cakupan wilayahnya ya? Cakupan wilayah paket yang ada di kami itu paket All Jatim dan Jateng sahabat Rizky Mobil ya. Terus bagaimana di luar Jatim dan Jateng Pak Nah ya, tetap bisa mengikuti ya. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu sahabat Rizky Mobil, tanyakan saja ya. Kita cover wilayahnya ada di sebelah sini sahabat Rizky Mobil ya. Tapi masih bisa juga seluruh Indonesia sahabat Rizky Mobil. Penting ono KTP nih sahabat Rizky Mobil. Langsung ajukan KTP dan KK-nya dulu sahabat Rizky Mobil. Nanti kita akan BI checking ya. BI checking data dari sahabat Rizky Mobil ya. Selain cash juga bisa cash tempo sahabat Rizky Mobil ya. Cash tempo bagaimana Pak Nah? Cash tempo bisa sampai 4 bulan sahabat Rizky Mobil. Wis, mau tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan bisa, hanya di Rizky Mobil yang bisa cash tempo dan kredit seluruh Indonesia. Pastikan mobil bekasnya hanya di Rizky Mobil Tulung Agung ya. Baik, kita pindah ke sebelah sini sahabat Rizky Mobil. Ini adalah Daihatsu Sigra R 2018 sahabat Rizky Mobil. Warnanya putih keren wis, lampu-lampunya menyenangkan. Kiri dan kanan ya sudah dilengkapi fog lamp. Nopolnya L Surabaya, pajak bulan 7. Ganti plat 2023 yang masih cukup panjang sahabat Rizky Mobil ya. Lokal Jatim saja sahabat Rizky Mobil. Kita cek bannya. Ban kondisi masih 95%, masih super tebal ya. Ada talang air. Variasi belakang keren nih ya. Dua warna ya, variasinya ya hitam. Terus ada antena radio. Ada wiper. Lampu variasi aman ya. Tidak retak, tidak pecah sahabat Rizky Mobil. Sudah dilengkapi juga dengan sensor parkir mundur. Wish. Ada emblem Sigra R VVTi. Yang pasti keren ini mobilnya. Super ganteng, lihat dalamnya wis. Menyenangkan sahabat Rizky Mobil ya. Dashboard rapi, bersih, wis. Jok orisinil ya. Joknya orisinil. Sun visor terbungkus plastik, wis. AC super dingin dan juga dilengkapi dengan armrest. Wis. Langsung dipinangai, jos suwi-suwi. Piro iki Pak Nah regane?
Harganya berapa Pak Nah? Harganya 107 juta, naik kredit DP-nya 18 juta, angsuran 2 jutaan nih, nanti pinang Daihatsu Sigra R 2018 ini sahabat Rizky Mobil. Lalu bagaimana Pak cara menghubungi ya Rizky Mobil ya? Silakan hubungi kontak person yang ada di bawah ini, yaitu di 081 359 359 069 dan 081 555 305 306 306, sahabat Rizky Mobil. Ya, silakan telepon, silakan WhatsApp, tanyakan sedetail-detailnya tentang mobil bekas yang ada di Rizky Mobil ini ya. Kalau nanti tim kami belum menjawab di nomor telepon ini, masih belum menjawab, berarti masih banyak antrian yang masuk. Silakan sahabat Rizky Mobil pilih nomor tim marketing kami ya, sales kami ya, yang ada di kolom description. Silakan pilih, di situ ada Ian, ada Bram, ada Mbah Darmo, ada Irul, dan masih banyak lagi. Silakan langsung telepon. Pastikan pilih nomor yang paling cepat sahabat Rizky Mobil, biar sahabat Rizky Mobil mendapatkan penjelasan yang super cepat dan fast respon sahabat Rizky Mobil. Oke, yang baru masuk juga ini adalah Daihatsu Ayla X 2014 varian Matic sahabat Rizky Mobil. Wis, warnanya putih keren wis. Lampunya sudah dikasih variasi nih, biar sipit sahabat Rizky Mobil, serta ada fog lamp variasi chrome, grill khas Daihatsu Ayla. Nopolnya AG Kediri, pajak bulan 6, ganti plat 2025 sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bannya, ban super tebal ya, kondisi masih 85% ya. Velg sudah 2 ton ya, sepion sudah ada sennya, ada talang air, ada wiper. Ya, kita cek interiornya. Interiornya wish. Interiornya cakep nih ya. Kalau cewek mesti sedeng ini ya. Warnanya pink Pak Nah, pink ya. Yes. Yang pasti ini bekas pemakaian cewek ya. Ini ya, setirnya aja sudah di cover pink juga ya. Dashboard masih bagus ya, AC super dingin, Matic masih responsif. Serta jok sudah di cover, orisinalnya masih di dalam ya. Ini warna pink juga, plafon pink. Sun visor juga pink, sahabat Rizky Mobil. Wish, serba pink, serba pink. Door trim juga pink, sandaran juga pink, dan sabuk pengaman juga pink. Wish, sabeh kabeh pink pokoknya. Hidupnya indah. Kita cek bagian belakangnya ya. Sudah ada spoiler sirip hiu. Grillnya super cakep ya, Astra Daihatsu tipe X. Sudah dilengkapi sensor parkir mundur. Wish. Knalpotnya racing, super keren nih. Kipiro iki Pak Nah, mobil warna pink iki. Kok warna pink? Harganya berapa Pak Nah? Mobil keren warna pink ini, wis cepet-cepetan ini nengke ya. Yang lihat mesti langsung jatuh cinta ya. Harganya berapa Pak Nah? Harganya 89 juta. 89 juta masih nego ya. Dan dibungkus Ayla Matic ini sahabat Rizky Mobil. Di bulan ini, di bulan Februari ini ya, pembelian di Rizky Mobil itu Pak Nah kasih cover body yang berbahan parasit waterproof, yang pasti anti air dan tidak lembab serta tidak merusak cat ya sahabat Rizky Mobil. Seperti ini fotonya, jreng wes, dan diselimuti udan-udan pendak masuk angin sahabat Rizky Mobil. Mobilnya sahabat Rizky Mobil, plus masih ada lagi t-shirt cantik dari Rizky Mobil ya, berbahan katun kompet 24S yang pasti tidak gerah, tidak sumuk, tidak ongkep, dan tidak gerah sahabat Rizky Mobil. Wih bodoh aja gue bahasan. Ya, yang baru masuk juga ini mobil keren sahabat Rizky Mobil ya, mobil banyak dicari sahabat Rizky Mobil ya. Ini adalah Honda HR-V S manual transmission 2016 sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya putih. Wis nek putih biasanya cepet dan laku sahabat Rizky Mobil, apalagi warnanya warna favorit ya. Jadi banyak yang mengidamkan mobil HR-V ini ya. Selain bodinya keren ya, dilihat menyenangkan sahabat Rizky Mobil ya. Oke ya. Cat masih bagus ya, insya Allah masih original ya cat-catnya ya. Lampunya aman ya, kiri dan kanan aman. Tidak ada bekas nabrak banjir dan lain sebagainya sahabat Rizky Mobil. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Ya, nopolnya F Bogor, nopolnya cantik 999 UA gitu ya, pajak bulan 6, ganti plat 2021, masih cukup panjang sahabat Rizky Mobil ya. Biasanya kalau
pesen nopol cantik begitu agak sedikit mahal, apalagi nopolnya milih ya. Ya, kita cek bagian velgnya ya, velg racing ya, kas bawaan HRV ya, ban merek Bridgestone, tipe Turansa dengan profil ban 215/55R17, kondisi ban masih 90%, masih super tebal kondisi bannya ya. Kita cek bagian samping, nah, spion sudah ada sennya ya, bodi kiri aman. Kita cek bagian belakangnya, lampu kas HRV ya, manis sekali nih lampunya, menyenengke gitu ya, lampunya aman ya, tidak retak ya, kiri kanan aman. Ada emblem tulisan Honda HRV e-VTEC. Kita cek bagasinya dulu. Bagasi HRV ini bagasi yang super lebar sahabat Rizky Mobil ya, kalau mau bawa barang-barang wis yang pasti koper 1, 2, 3, 4, 5 masuk nih. Kalau mau bawa koper, mau piknik, silakan gas langsung bawa mobil ini ya. Kalau kurang lebar, ini bisa dilipat full ya. Wes menyenangkan. Ini tinggal kasih alas atau kasur sudah bubuk piknik ya. Apalagi sebentar lagi hari raya sahabat Rizky Mobil, tentunya sudah rindu mudik. Wingi wis gak riyoyoan mbak mudik ya. Cuman zoom atau video call. Mudah-mudahan tahun ini sahabat Rizky Mobil bisa bertemu dengan bulan puasa, Ramadan, dan hari raya Idul Fitri ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita cek ban serepnya. Ini ban serepnya ya. Ban serep masih tersimpan ya. Dongkrak kunci semua lengkap P3K. Oke. Ish. Tidak ada PR ya. Kita cek sealernya. Sealer belakang aman. Tidak ada bekas nabrak atau insiden apapun sahabat Rizky Mobil. Kita cek interiornya sekarang. Kita cek interiornya, setir masih super keren ya, super kengkeng, masih perut nih ya. Dashboard oke ya, hitam variasi warna krem, audio TV ya, touchscreen ya, AC super dingin AC-nya sahabat Rizky Mobil. Serta handrem sudah menggunakan elektrik ya, handremnya ya, tinggal sentuh lepas tarik sudah, nggak repot sahabat Rizky Mobil. Udah dilengkapi dengan cup holder serta armrest, nyaman ya mengemudi sambil begini ngomong-ngomongan seneng ini. Dan armrest plus console box ya di bawah sini ya, wis keren. Terus buku servis semua lengkap sahabat Rizky Mobil ya, karena kilometer ini mobil ini masih 55.000 ya, buku servis semua lengkap. Wes, nota-nota mobil ini benar-benar terawat sahabat Rizky Mobil. Wes, jauh suwi-suwi ndak digas nang Rizky Mobil metu ipakna. Kita simpan lagi sahabat Rizky Mobil ya. Oke, harganya berapa Pak Nah? HRV yang super keren ini harganya 197, masih bisa nego nek kredit, DP-nya super ceper 27 juta, asuran 4 jutaan wis. Jauh suwi-suwi nang digas nang Rizky Mobil. Baik, kita pindah ke sebelah sini, mobil yang super keren ya. Ini adalah Daihatsu Terios tipe X ya. Nah, tipe X ini sama dengan Terios TS Extra ya, dulu sahabat Rizky Mobil ya, sekarang sudah menjadi Terios tipe X ya. Ada beberapa ubahan ya, mungkin di lampu dan lain sebagainya, karena ini adalah varian yang 2015 manual transmission ya. Warna silver keren nih warnanya ya. Lampu sudah menggunakan DRL LED ya sahabat Rizky Mobil ya, semakin terang sahabat ya. Sudah dilengkapi dengan fog lamp. Grill yang 2015 sudah berbeda dengan 2014 sahabat Rizky Mobil ya. Nopolnya B pada bulan 7, ganti plat 2025 ya. Ini masih super panjang sahabat Rizky Mobil ganti platnya ya. Oke ya, mobil ini lama di Tulung Agung ya, mobil ini sahabat Rizky Mobil. Yang pasti mobil ini tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak sahabat Rizky Mobil. Wes, dan di Pinang ini ya. Kita cek bagian bannya, varian yang tipe X ini, Terios TX Extra ini ya, memang velgnya masih kaleng ya. Ini variasi wheel drop dengan ban Dunlop Grand Track tipenya ya.
profil 215 55R16, sahabat Rizky Mobil ya, cukup besar. Ban keempat-empatnya baru, masih 95%, masih super tebal, sahabat Rizky Mobil. Sudah dilengkapi dengan sen ya, spionnya, dan ada emblem VVTi, dan ini juga sen juga, ECD nyala, ini juga nyala, sahabat Rizky Mobil ya, kalau mengkok ya. Terus sudah dilengkapi dengan set step atau pincelian. Terus kita cek bagian belakangnya. Iya, lampunya keren. Terios ya, sudah modelnya begini ya. Lampu belakang sudah LED ya, menggunakan LED. Lampunya semakin terang, sahabat Rizky Mobil ya. Ban serep jonggole nangisor karena bannya ada di belakang. Di dalam sini, sahabat Rizky Mobil ya, covernya ganteng ya, serta tempatnya keren gitu ya. Ini ada emblem Terios Extra tipe E ya. Kita cek interiornya ya, karena tempat sempit jadi begini saja, sahabat Rizky Mobil ya. Oke ya, setir masih super kencek ya. Dashboard oke, keren nih, senada dengan door trim ya, warna hitam. Audio Kenwood, pakai CD ya, sahabat Rizky Mobil ya. Kisi-kisi aman, AC super dingin ya. Jok sudah di cover warna hitam. Terus AC sudah double blower ya, sahabat Rizky Mobil, serta sudah sun visor masih terbungkus plastik kedua-duanya. Ini tempat kacamata. Ini lampu baca. Kiri kanan aman ya lampu bacanya, sahabat Rizky Mobil. Wis, iki piro Pak Nah? Oke, harganya berapa Pak Nah Terios yang super keren ini Pak Nah? Harganya 145, masih bisa nego. Nek kredit DP-nya 40 juta, angsuran 2 jutaan wis. Silakan ya. Yang pasti mobil ini mobil adventure nih, mau jalan yang datar, apa lurus, apa tanjakan, atau makadam, yang pasti ini mobil dengan grand clearance yang cukup tinggi, sahabat Rizky Mobil ya. Sahabat Rizky Mobil dimanapun berada, jangan bingung dengan adanya PPNBM ya, yang pajak nol gitu ya. Pajak nol berlaku untuk mobil-mobil yang bukan LCGC ya. Kalau LCGC seperti Brio, Agya, Ayla, itu tidak mendapat potongan pajak ya, sahabat Rizky Mobil ya. Jadi buruan wis, ra usah nunggu bulan Maret, langsung gas nang Rizky Mobil yang pasti pelayanan super prima dan amanah, sahabat Rizky Mobil ya. Bagaimana Pak Nah, kalau nanti saya mau titip hair pajak ya? Banyak yang bertanya ya, titip pajak tidak usah bingung, sahabat Rizky Mobil, cukup fotokan STNK-nya saja dan notisnya kirim ke Pak Na ke nomor kontak person Rizky Mobil di 081-359-359-069 ya. Sahabat Rizky Mobil, di rumah saja, tidak usah jalan kemana-mana. Kita akan menjalankan proses pembayaran pajak atau HER-nya, sahabat Rizky Mobil. Nggak usah bingung, ganti plat bagaimana Pak Na? Ganti plat akan kita bantu juga. Wis, nggak usah bingung. Tuku nang Rizky Mobil, semua ada solusinya, sahabat Rizky Mobil. Baik. Pindah ke sebelah sini, ini adalah mobil yang baru masuk juga. Ya, ini adalah Honda Mobilio tipe E manual transmission 2014, sahabat Rizky Mobil. Wis, yang pasti keren nih, warnanya silver ya, bulu kera, lampu-lampu aman ya, kiri dan kanan sudah dilengkapi fog lamp, nopolnya B, pajak bulan 4, ganti plat 2021, sahabat Rizky Mobil. Sudah dilengkapi dengan sen, spionnya, ban kondisi masih super tebal, masih 90% ya. Sudah dikanteng stiker, sahabat Rizky Mobil. Tapi kalau sahabat Rizky Mobil tidak suka, nanti Pak Na akan melepas stikernya ya. Wish, yang pasti tenang, sahabat Rizky Mobil. Nanti ini kita cepoti semua ini stikernya ya. Kita cek bagian belakangnya dulu. Kita cek lampunya bagaimana Pak Na. Lampunya aman ya. Tidak ada yang pecah ya, tidak ada yang retak. Spoiler, antena, serta sensor parkir mundur, sahabat Rizky Mobil. Kita cek bagian interiornya. Interior segar, sahabat Rizky Mobil ya. Jok warna krem senada dengan door trim. Plafon-plafon juga krem ya. Masih bersih kondisinya ya. Tinggal nyalon saja mobil ini ya. Dashboard oke, keren, AC super dingin, wish. Dan dikas jo suwi-suwi nang Rizky Mobil. Ya, yang baru masuk ya. Ini lagi proses mau dicuci ya, karena lokasinya berbeda ini. Kotor mobilnya ini. Baru masuk ya. Terus ini adalah Daihatsu Ayla tipe X 2016 otomatis ya, sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya putih. Yes, putih seger ya. Kalau sudah dicuci tambah keren mobil ini ya. Sudah dilengkapi dengan fog lamp.
kiri kanan dengan variasi krom, nopolnya B, pajak bulan 7 ganti plat 2021. Kita cek kondisi bannya. Kondisi ban masih baru ya, di keempat-empatnya wis super tebal 95%. Bannya super tebal, ya sudah ada sennya. Ada talang air serta handle pintu krom ya. Kita cek interior. Interior menyenangkan ya, sudah ada audio TV-nya ya. Wis dashboard oke ya, AC super dingin, matic masih responsif serta jok masih cukup suker sahabat Rizky Mobil. Pemane plafon-plafonnya menyenangkan. Wis maknyus wis ndang dipinang mobil ini. Harganya 90 juta, nek kredit DP-ne 17 juta, angsuran 2 jutaan. Wis, yang nyari matic buruan langsung meluncur ke Rizky Mobil, sahabat Rizky Mobil. Pak ini jam. Ya, baru masuk nih, mobil super keren ya, super antik ya, ini adalah Mini Cooper. Maaf, bukan Mini Cooper, ini adiknya Mini Cooper ya. Ini adalah Suzuki Swift tipe ST varian automatic tahun 2011, sahabat Rizky Mobil ya. Warnanya putih, wish. Kalau putih mesti keren nih, banyak yang cari nih. Nggak cepet, mesti dituku wong, sahabat Rizky Mobil ya. Info detail tentang mobil ini bisa sahabat Rizky Mobil ikuti di YouTube channel Rizky Mobil. Pastikan Anda tetap menyimak YouTube channel Rizky Mobil Tulung Agung ya. Harganya piro Pak Naingi? Harganya murah. Kalau kredit DP-nya 27 juta, kalau cash harganya 99 juta saja. Masih bisa nego, sahabat Rizky Mobil. Ya, itu tadi update stok di Rizky Mobil 3, sahabat Rizky Mobil ya. Baik, pantau juga medsos Rizky Mobil di Instagram Rizky _ Mobil _ Tulung Agung dan Facebook Rizky Mobil ya. Jangan lupa follow, add, komen, dan share ya sahabat Rizky Mobil. Serta pantau juga YouTube channel Rizky Mobil Tulung Agung. Yang belum subscribe silakan subscribe sebanyak-banyaknya dan like dan like sebanyak-banyaknya. Biar kami bisa tetap mereview mobil-mobil yang ada di Rizky Mobil ini. Jangan lupa share link YouTube Rizky Mobil ini ke teman, ke sahabat, ke handai tolan, ke saudara barangkali. Sahabat saudara dan teman-teman Anda membutuhkan informasi mobil bekas yang ada di Rizky Mobil ini. Saya rasa cukup update stok pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat Rizky Mobil sehat. Bahagia banyak rizkinya. Kalau rizkinya banyak, bisa beli mobil di Rizky Mobil. Dari saya cukup terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.